قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين كان الشيخ أبو مدين رحمة الله عليه يتكلم في الحقيقة بعد صلاة الفجر في مسجد الخضر بمدينة الأندلس فسمع به رهبان دير يعرف بدين الملك وكانوا سبعين نفرا Faja'a min akabirihim asratun bisababil imtihan Fatanakkaru walabisu zayyal muslimin Wadakhalul masjida fajalasu ma'annas walam ya'lam bihim ahad Ini cerita tentang uh, Syekh Abu Madian Beliau ini setelah sholat subuh Berbicara tentang hakikah di Masjid Al Khadir di kota Andalus. Pendeta atau pembesar tokoh Nasoro itu mendengarkan hal tersebut tentang hal ini. Lah mereka itu dikenal dengan Deril Malik. Jumlahnya mereka ada 70 orang. Jadi mereka berada di seperti pen, apa gereja itu. Mereka di dalam tempat itu ada 70 orang. Nah mereka dengar bahwa Syekh Imam Abu Madian berceramah tentang Hakika di Masjid Al Khadir di Andalus. Lalu disepakati oleh mereka untuk menguji atau mencari tahu dan yang lain sebagainya dari yang diinginkan oleh mereka sepuluh pembesarnya jadi sepuluh pembesarnya diutus mereka menyamar berpakaian seperti pakaiannya orang muslim masuk masjid duduk bersama yang lainnya dan tidak ada satupun orang yang hadir mengenal mereka Nah, karena mereka nggak biasa keluar keluyuran, nggak nunggu ppkm. Memang nggak biasa, tetap mereka di tempat itu mengajarkan, mendidik dan beribadah caranya mereka. Nah, mereka keluar ini ingin menunjukkan keburukan dari orang-orang Islam atau ingin mengetahui apa yang dilakukan gunanya menyerang ya, menyerang sudah tutup tidak ada yang mengenal mereka akhirnya ketika falama arad syekh an yatakalam sakat ketika syekh tadi itu mau berbicara syekh Abu Majan mau berbicara diam ya, di waktu beliau saat itu beliau ingin menyampaikan diam Hatta dakala rajulun khayyat Sampai datang masuk Seseorang penjahit Sampai penjahit masuk datang Jadi di waktu biasanya Syekh itu berceramah Atau menyampaikan Ini enggak, diem lah orang-orang yang mengenal Syekh Umat yang bingung Kok enggak dimulai-mulai ini Nunggu apa Sampai penjahit datang Ketika penjahit datang, fagal lalu syekh maaf toak. Katanya syekh Abu Madian, apa yang membuat kamu terlambat? Akhirnya dijawab fagal ya syidi. Hatta faragatil ashratu tawaki Allati awsaitani alaihal bariha Wahai tuanku Keterlambatanku menyelesaikan Sepuluh kofiah Atau semisalnya yang engkau pesan tadi malam. Nah, jadi dari malam semalam Abu Madian berpesan kepada tukang jahit tadi itu untuk membuatkan kopi atau semisalnya 10 suruh buatkan 10 pesannya malam disuruh bawa subuh pagi penjahit kan tidur ya jam 8 jam 9 sudah tidur pekerjaannya mereka biasanya pagi malam jarang apalagi butuh masukkan benang di lubang kesulitan lepasnya malam diminta subuh ya keterlambatanku adalah untuk menyelesaikan sesepuluh kofia yang kau pesan semalam nah. akhirnya fa'akadah syekh minhu wa nahabwa iman diambil sama syekh sepuluh tadi itu kemudian beliau berdiri setelah berdiri faal basakul la wahidin minarohban taqiyatul jadi sepuluh tadi itu dipakaikan kepada sepuluh pendeta di sepuluh kofya kepada sepuluh pendeta fata ajaban nas mindalika walam yakalamul kabar orang-orang ini yang di situ bingung semuanya apa yang dilakukan Syekh ini dan mereka nggak tahu nggak tahu ada acara apa ini Tumma ya. syara as-syekh fil kalam Baru syekh tadi itu berbicara dah, 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 Berbicara tentang hakikat dah, dah. Fakana min jumlah qawli. Di antara yang disampaikan Dalam omongannya itu Ya fuqara Iza habbat nasamatu taufiq Min janabil haq ta'ala alal gulubil musrifah At nur. Katanya beliau, eh para fukorok, kita semua ini fukorok. Antumul ilal Kita semua adalah fukorok, orang-orang yang membutuhkan Allah. Semuanya makhluknya Allah membutuhkan Allah. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk semuanya manusianya jinnya iyalullah fuqara di hadapan Allah lah Imam Syekh Abu yang mengatakan ya fuqara wahai para fuqara bukan fakir di sini dalam harta bukan fakir dalam jabatan bukan tapi fakir adalah orang-orang yang membutuhkan Allah Idza habbat nasamatu taufiq min hak ta'ala ala guru bil at jika menghembus angin taufik kekuatan ketaatan dalam hati dari Allah atas hati-hati yang hancur atau apa atau uh, akan hancur akan mati atfaat nur akan memadamkan semua cahaya jadi kalau ada di hatinya cahaya apapun cahaya cinta dunia cahaya cinta kedudukan atau yang lain sebagainya ya, cahaya kejahatan ini kalau sudah masuk nur taufik dari Allah kepada hati orang tersebut semua cahaya yang ada dalam hatinya akan mati yang nyala apa? adalah cahaya taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala sudah ini diantara yang disampaikan dalam omongannya. Tapi mereka semuanya nggak ada yang ngerti. Yang dimaksud apa nggak ada yang ngerti orang-orang ini. tanah fana ya. fanta fat karena di masjid kuluha. Kemudian syekh Abu Madian ini meniup sehingga lampu-lampu masjid itu mati semua. Ya, karena bukan terbuat dari listrik, mati semua. Wakanat naifan ala thalathin Ya kurang lebih yang hadir saat itu 30 orang lebih Enggak sampai 40 30 lebih Semasa <tuh> kata syekh Wa atrak. Diem Lampu mati Diem syekh Kemudian menundukkan kepalanya Walam yajsur ahadun an yatakallam Au yataharak li'idhamil haibah tidak ada satupun orang saat itu yang bergerak atau berbicara yang berani bergerak atau berbicara nggak ada jadi falam sur tidak ada yang berani bergerak atau berbicara karena apa karena besarnya haibah saat itu ya karena gedenya haibah saat itu kemudian syekh tadi itu setelah menunduk mengangkat kepalanya dan berkata la ilaha illallah Ya fukara Setelah beliau mengucapkan La ilaha illallah Ya fukara Wahai para fukara jika anwarul inayah Alal gulub ilmaita Asyad wa zulmah Jika bersinar cahaya inayah Atas hati yang mati Akan hidup Hati tadi itu kan hidup Hati yang mati Kalau bersinar cahaya inayah dari Allah Akan hidup wa dan akan memberikan sinar kepada setiap kegelapan kemudian meniup lagi saya nyala lampunya tadi niup mati semua nyala lagi wa ada tarabat hatta begitu nyala orang ini semuanya gemeter ketakutan seakan-akan mereka akan menjatuhi satu sama lainnya. Semata kalau masak fitafsir ayat sajedah, kemudian berbicara lagi syekh Muhammad yang tadi ini tentang ayat sajedah. Tafsir ayat sajedah. Hanya sujud, beliau sujud dan yang lain sujud. Karena ketika kita mendengarkan ayat sajedah dibacakan. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat disunahkan untuk sujud Lah beliau membacakan ayat sejedah Di dalam tengah-tengah menafsirkannya beliau sujud Orang-orang sujud Termasuk yang sujud Pendeta tadi yang nyamar ya, Kenapa? Kuatir diketahui penyamarannya ikut sujud di dalam sujud Syekh Abu Madian berkata Allahumma innaka a'lam bitadbiri khalqik wa masalih ibadik wa inna ha'ulai ruhban kot wafakun muslimin fil ibasim wa sujudilak dalam doanya beliau mengatakan Ya Allah sesungguhnya engkau lebih mengetahui di dalam mengatur makhlukmu dan maslahat-maslahat hambamu dan sesungguhnya mereka para pendeta Menyerupai Berbuat kesamaan kepa, eh, apa, eh, Terhadap orang-orang muslim Dalam pakaian dan sujud Kepadamu Kan mereka menyamar Pakaiannya menyerupai siapa? Orang islam Dan mereka juga sujud Menyamai orang-orang muslim Sujud Wa <tuh> Aku telah merubah dohirnya mereka mereka pakai kofia atau semisalnya tapi walam yakdir ala bahwa tidak ada yang mampu merubah hati mereka batin mereka kecuali engkau aku telah membuat mereka duduk di apa hidangan kemuliaanmu bebaskan mereka, selamatkan mereka dari kesyirikan dan kegelapan kejahatan. Wa akhrij hum min dulam min kufri ila nuril iman. Keluarkan mereka dari kedzaliman kekufuran, kegelapan kufur ke cahaya iman. Fa ma rafa ar-ruhban ru'usa min as-sujud illa waqad madha humul hujran was sudud. Tidaklah mereka para pendeta tadi itu mengangkat kepalanya dari sujud kecuali hujran was sudud kesedihan, kegundahan atau niat buruk ini terangkat wa fidi fi ma'bud masuk Islam mereka ya, masuk Islam fa aslamu wa balagul maksud mereka masuk Islam dan mereka sampai pada tujuan fa atau ila syaikh fatabu alayadeh mereka semua datang ke Syekh Abu Madian bertobat ya bertobat masuk Islam wa baqaw wanadimu ala ma minum mereka menangis dan menyesali apa yang telah mereka lakukan fa katsura surah wal buka fil masjid akhirnya Rangi semua orang-orang yang ada di di masjid. Nah, mereka nyamar diketahui, bisa tahu, nggak perlu mau menyamar model apa tahu sudah. Dan nggak diperlakukan, usir enggak. dibiarkan. Bahkan sudah disiapkan dari sehari sebelumnya, dari malam sudah disiapkan. Jadi besok terjadi malam sudah disiapkan. Pesan sebelum kofia. Padahal baru besok, mereka datang besok ini semalam sudah disiapkan pesan 10 kofia ya, bawa ke masjid datang baru dimulai pakaikan dulu dimulai nah, ya, Itu yaitu diantara karoma yurwa an ba'di tujar anahu ataila ba'dil akabir min ahlil kasyaf yastashiruhu fi safar fi tijaratin lahu fagala lahu syekh in safarta fi hadha zaman tuktal wa yunhab maluk ثم إن تاجر أتى إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني واستشار واستشاره في السفر أيضا فقال له لا بأس عليك سافر في هذا الزمن وتعود سالما غالما فقال التاجر إني قد أتيت إلى الشيخ فلان واستشرته في سفري فقال لي إن سافرت تقتل و... فقال نعم ما قال لك واكي وكشفه صحيح

satu aulia, satu aulia memusawarohkan niatnya untuk melakukan bepergian dalam berdagang. Katanya, "Aulia tadi, kalau kamu melakukan bepergian sekarang, kamu akan dibunuh, hartamu akan dilampas." Nah, ini niat kerja, niat bisnis, meraih keuntungan. Musyawarah katanya kalau kamu lakukan pabrikan sekarang, hartamu akan dirampas, kamu akan dibunuh. Akhirnya datang ke Syabdu Qadir Jelani. Datang ke Syabdu Qadir Jelani, musyawarah lagi, karena dia sudah kepingin berangkat ini untuk mendapatkan keuntungan. Musyawarah lagi ke Syabdu Qadir Jelani, untuk melakukan perjalanan bisnis. Katanya Syabdu Qadir Jelani, nggak apa-apa, berangkat toh. Ya, berangkat engkau akan kembali selamat dan mendapatkan keuntungan katanya pembisnis saja loh katanya wali fulan tadi ini kalau aku melakukan pepergian akan dirampas dan dibunuh ya benar yang dikatakan benar apa yang dilihat untukmu yang akan terjadi kepadamu benar gak salah tapi aku menolong kamu aku menyelamatkan kamu Nah, jadi wali satunya mengatakan yang akan terjadi ketika datang ke sabtu kerja jelani, sabtu kerja jelani menyelamatkan dia dari apa yang akan terjadi, ya. dari apa yang terjadi. Dan kata sabtu kerja jelani itu akan terjadi dalam tidur. Jadi kamu akan mimpi itu, mimpi di patah ini diramba, hartanya terjadi dalam tidur. Jadi tetap terjadi tapi dalam mimpi, bukan terjadi. Nah. Kamu akan kembali dalam keadaan selamat dan beruntung. Itu eh, enak musawaroh ini. Ya, musawaroh pertama, waduh, ojo berangkat. Kalau kamu dapat wali yang lain, bisa mengangkat hal tersebut. Datang ke sana musawaroh harus yes, berangkat toh. selamat apa tak syafaati berangkat toh. Lain ndak ojo macam-macam. Ya tidak apa, apa kalau memang nyoba mulai kali jeneng. Ya, tidak dapat untung dapat kafan nanti. عن الشيخ <سؤال> عبد القادر الجيلاني انا كان له مريد ممن حل نظره عليه فبدا فبدا لذلك المريد السفر الى موضع اخر فابتلي بشيء من المعاصي فلما هم بالاقدام على تلك المعصيه وكان الشيخ يتوضا ببلدي وعنده قبان يجعلهما ما في رحله اذا غسلهما للوضوء فراى ذلك المريد قد هم بما هم به من المعصيه فرماه باحد القبقبين Fa Falamma ra'al gab gab syekh atahu min nahiyati wa arafahu khajla wa taraka al-ma'siyah. Fa khallasahu Allah min 'adiha bi barakati mulahazati syekh lahu radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah punya murid. Ya, murid ini mendapatkan pantauan khusus dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Hanya murid ini mulai melakukan perjalanan ke tempat lain-lain. Faktuli Abi Minal Ma'asi akhirnya terkena apa pancingan kemaksiatan. Ketika dia mau melaksanakan kemaksiatan tersebut, Syabdu Qadir Jalanani, Wudhu di daerahnya di kotanya wa indahu kop koban sebetulnya jalan ini punya kop kop seperti sandal gitu atau wadah yang biasa dipakai ya, di kakinya ketika wudhu jadi ketika wudhu beliau memakai sandal khusus atau apa alat tersebut khusus lah murid tadi ini ngelihat melihat kop-kop yang biasa dipakai oleh Sabtu Gadi Jilani hama bimila Dengan itu dia juga memiliki keinginan melakukan kemaksiatan. Faromahu ya, bi ahadil kop kabain Hanya eh, dilempar dengan salah satu kop kabain Jadi ketika sudah memiliki keinginan melakukan kemaksiatan Akhirnya Sabtu Jilani ini melemparkan salah satu kop-kop tadi ini ke muridnya. Ketika dia melihat kop-kopnya syekhnya, gurunya yaitu Sabtu Jilani ada di depannya, dia mengetahui dan dia meninggalkan kemaksiatan. Jadi diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan berkat perhatiannya gurunya untuknya. Jadi karena diperhatikan oleh gurunya, mendapatkan pandangan khusus atau perhatian khusus ketika dia mau melakukan kemaksiatan, gurunya tahu. akhirnya mau, mau melakukan dilemparkan nih, ini beda tempat. dilemparkan dia kelihat, akhirnya nggak jadi melakukan kemaksiatan, ditinggalkan kemaksiatan. Ya. ini kalau memang ya, gurunya memerhatikan khusus, karena itu kalau kita mendapatkan guru dan guru tadi itu memerhatikan khusus, itu pasti akan memerhatikan kita apa yang kita lakukan pasti diketahuinya bahkan terkadang kalau kita mau melakukan diingatkan ya, diingatkan dengan berbagai macam kalau sabtu di jalan ini dengan melemparkan padahal kota yang ber, berbeda mudah-mudahan kita bisa mendapatkan guru yang terus memerhatikan kita membimbing kita amin Allahumma amin وَيَنَافِحَاتِ اللَّهِ يَا طَفَاتِهِ وَيَا جَذَبَاتِ الْحَقِّ يُودِي بِزَوْرَتِي يا نظرات الله يا حضاته ويا نسمات اللطف امي بهبتي

رب الرحيم توجهي وأهي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نهوك أمتي ويا صحب الجود الإلهي أمتري fa inna aku fal mahli kaki ki bihormati hadina wa muhayyi Qulubina wa murshidina najat tariqil kawimati da ana ila ha gin bi alayhi minar afdala daati Ajabna qabilna muz'inina li amrihi Sami'na ata'na an hudan wa basirati يا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اثبتنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. فيا رب، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى. ويا رب اقبلنا على خير ملتي وأم أصولا والفروع برحمتي وأهلا وأصحابا وكلا Al-Qarabati Wasaira ahlil dini min kulli muslimin Aqamalaka tawheeda min wayri ribati salli wa sallim daimad dahri sarmadan ala khairi ma'ab'uthin ila khairi ummati Muhammadin al-makhsus minka بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وفلا ذكرك وذكري الغافلون اللهم صل على على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذاكر 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 ذكر وذكر الذاكرون وفلا ذكرك وذكري الغافلون اللهم <سؤال> صلِّ أفضل صلاة على خير مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك, كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفاق أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتر وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرم وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكيا ولما نحظى بالخير ونقف كل شر <applause> ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم من ستر والصلاه الله المصطفى من, من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأسك وحسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن باب رحمة الله عدد في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني الله اللهم أسلني بما يرسلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك لي من العمل الصالحة ما يجيب لي أزلف لديك صلى الله عليه وسلم محمد الله الحمد لله رب العالمين فاتحة بنية القبور والإقبال <سؤال> وصلاة كل حال إلى حضرة محمد بن عبد الله وآبائه وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على المجمع الزوجي رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى الراجع من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلديهم فجميع المسلمين في الكتب من نافع الخزنة من وجهة الإسلام أبي حامد محمد محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وشيخهم ومحبهم ولم تكن بهم فلا روح سيدنا الله اللهم بن عيسى وسيدنا بن أحمد

ويرزقنا الصحة والعافية ويمن علينا بكمال حسن السابقة عند الموت في خير ولطف وعافية لهذه النية وعلى كنة صالحة وعلى من وصلى الله من وعلى من وما شيخنا قصر وما قصرنا وما طلب ربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذريتي واجعل الحاجات كلها مقضيه دينيه ودنيويه واخرى وجه خير الله اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وفينا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم اللهم نسي كل ما نتعلق بما دونك واجعلنا من قوم تحب ما يحبونك اللهم لا تؤاخذنا بالجريره واصلح لنا العلانيه والسريره واجعلنا ممن دعا اليك على بصيره اللهم حين على الاسلام والسنه وتوفنا على الايمان وتوبا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغفر لنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد نبينا واميه وعليه الحمد لله رب العالمين